Bloatware atau biasa kita kenal dengan aplikasi sistem yang tidak digunakan. Emang seberapa mengganggunya sih bloatware itu? Buat sebagian orang mungkin mengganggu dan buat sebagian orang juga ya kagak mengganggu, tapi sangat penting, Bun. Ya, untuk pengguna stok ROM, kayaknya udah nggak asing lagi dengan istilah bloatware. Bloatware itu sebuah aplikasi sistem yang sangat-sangat-sangat mengganggu, Bun. Tapi di sisi lain, kita takut juga sama istilah bloatware. Takut salah, takut break, dan takut error. Sama aja kayak suami takut sama istrinya. Jadi di video sekarang, gue bakalan share gimana caranya menghapus aplikasi bloatware. Sekalian juga, gue mau review aplikasi Remover, Bun. Untuk ROM yang bakalan gue jadikan contoh adalah ROM custom, yaitu ROM RR. Sebenarnya untuk menghapus bloatware ini, setiap orang pasti punya settingannya masing-masing. Gak bisa kita meminta bantuan ataupun meminta pendapat sama orang lain. Karena yang pasti, kebutuhan kita sama kebutuhan orang lain itu pasti bakalan berbeda, Bun. Menghapus bloatware artinya kita menghapus aplikasi sistem yang tidak terpakai dan tidak bisa dibalikin lagi. Jadi ada resiko yang perlu kalian pikirkan sebelum menghapusnya, Bun. Jadi, sebelum gue jelasin gimana cara menghapusnya, kayaknya kalian semua perlu tahu dulu fungsi dari menghapus aplikasi bloatware ini. Kelebihan yang pertama yaitu menghemat internal, kelebihan yang kedua adalah mengurangi penggunaan RAM, dan kelebihan yang ketiga adalah mengurangi beban CPU. Jadi, gimana? Masih berminat? Kalau misalkan kalian masih tetap berminat, artinya kalian harus tetap nonton, Bun. Jadi, aplikasi mana yang akan kita hapus dari sistem? Di video sekarang, Bang Ojo cuma kasih sedikitnya gambaran, Bun. Sebuah gambaran aplikasi apa aja yang biasanya gue hapus setelah gue memasang ROM baru. Kenapa gue kasih gambaran? Karena sebagian aplikasi di ROM custom tidak begitu berbeda jauh. Pasti aplikasi-aplikasi yang bakalan gue sebutin ada di ROM yang kalian pasang, Bun. Oke, tanpa banyak kucukumplang, mendingan sekarang kalian buka aja aplikasi Google Play Store. Kemudian kalian cari aja aplikasi yang bernama System Apps Remover. Ukuran aplikasinya sangat kecil banget, jadi nggak akan bikin memori internal kalian kehabisan nafas, apalagi sampai bengek. Yang perlu kalian ingat, menggunakan aplikasi ini harus punya akses root. Kalau misalkan Android kalian itu belum di root, hasilnya kalian cuma bisa nongkrong mandangin aplikasi yang pabalatak pun. Selanjutnya, kalian buka aja aplikasinya dengan menekan icon start. Dan di sini, kalian akan disuguhkan selamat datang dengan root permission. Untuk aplikasi yang biasanya gue hapus, langsung aja gue share. Aplikasi baris pertama berlokasi di folder apps, atau bisa kalian cek di barisan aplikasi ini, Bun. Jenis-jenis aplikasinya adalah development, Easter egg, email, exchange, FM radio, jelly atau biasa kita sebut dengan browser, terus print spoiler, photo table, sim toolkit, dan terminal emulator. Dan sekarang aplikasi baris kedua berlokasi di folder private aplikasi. Atau bisa kalian cek di barisan aplikasi ini, Bun. Jenis-jenis aplikasinya adalah Cell Broadcast, One Time Miliser, Recorder, dan Wallpaper Cover. Jadi total aplikasi yang biasa gua hapus berjumlah 14 aplikasi. Oke, Bun, seperti yang sudah gua jelasin di awal video, kalau misalkan untuk menghapus aplikasi sistem itu setiap orang pasti berbeda-beda. Karena setiap orang itu pasti punya kebutuhannya masing-masing. Barisan aplikasi di atas itu hanya sebagai contoh aja, Bun. Kalau misalkan nih, kalian menghapus aplikasi yang sudah gue sebutin, maka Android kalian itu nggak akan mengalami break ataupun bootlock. Kalau misalkan nih, kalian punya referensi sendiri tentang aplikasi apa aja yang mau dihapus, ya bisa langsung aja kalian terapkan. Nah, cara menghapusnya cukup kalian tandai ataupun centang aja aplikasi yang ingin kalian hapus. Selanjutnya, cukup kalian tekan aja ikon hapus, dan kalau misalkan sudah selesai, selanjutnya kalian bisa boot ulang HP-nya. Atau dilempar juga kagak apa-apa, Bun. Alhasil setelah Android kalian menyala, maka sisa aplikasi yang terpasang itu hanya tinggal sedikit aja. So, selanjutnya kalian bisa setting-setting sesuai selera, atau mungkin kalian ingin menambahkan aplikasi baru. Jadi, semoga aja video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, seperti biasa. Sebelum gua pamit dari video ini, silahkan tinggalkan komentar, Bun. Sampai ketemu di video selanjutnya, Bun. Thank you.